Hidup Sambo. Sambo, hidup Sambo. Sambo ini penipu. PDAM kayak Pandai apa? Pandai berskenario. Jangan matalah. PDAM ke sana deh. Kami warga desa Bunga Simbaringkan meminta jadwal penghidupan air pam 3 kali sehari. Pertama, pagi jam 5 pagi WIB sampai dengan jam 10. Kedua, siang sore jam 13 atau jam 3 sampai jam 6 sore. Kemudian malam, jam 9 malam sampai jam 0 atau jam 10.12. Demikian permohonan kami agar... Gimana, Pak? Korupsinya, Pak. Sesuai dengan janji aja. Setengah 5 pagi, setengah 8 pagi. Oke, setengah 5 sore, setengah 8 malam. Silakan, Pak. Tapi jangan menyalahi janji. Tetap, Pak. Kayak kemarin. Sudah 3 bulan ini, kan? Ada air. Air kan ini jam 12 malam, Jok. Nanti jam 5 pagi udah mati. 3 hari ini mati total, Pak. Setengah sudah masuk. Saya jualan, Pak. 2 hari ini saya nggak jualan dulu. Memasak pakai apa kalau nggak ada air? Kan? Saya janda, bilang. Saya janda. Nggak ada palsu sih. Ini palsu semua, Pak. Ini palsu semua. Ini kayak mana? Tadi kan tadi kiri. Dikirim ke kita sehari. Dikirim cuma satu tangki, Pak. Uang ke sini. Uang ke seribu. Baru aja tangki. Airnya kami mau hidupkan air. Normal. Kan gitu. Kami bayar tiap bulan. Kami bayar kok kami nunggu. Kami nunggu. Kami nunggu. Yang satu hari ini denda. Jadi kayak mana lagi? Kami pengemis kami di sini, Pak. Kali-kali Pak. Sudah kali-kali. Semua jadi palsu. Palsu semua, buset. Jadi mintanya Pak orang ini apa? Kami hidupkan air aja, Pak. Enggak perlu 24 jam. Hanya air aja. Berhenti air itu, Pak. Air aja, Pak. Kalau kita ada air. Pak Yadi, selaku Gubernur Sumatera Utara dari Serdang. Bertindak, Pak. Bertindak. Dan kamu yang sama. Ya. Wali Kota, Pak Bobi. Pak Bobi minta tolong, Pak. Warga dari Serdang susah kesulitan, Pak. Kalau memang gak sanggup mereka, berhenti dari PDAM. Ganti yang lain. Setuju, kan? Mengeluhkan air mereka sebenarnya bisa dijelaskan, Pak, tanggapan dari pihak PDAM ke Bang Padang bulan ini seperti apa, Pak? Oke. Saya mohon maaf kalau penjelasan saya kurang detail karena memang saya bukan bagian teknisnya. Kebetulan aja karena yang ada di ruangan ini saat ini adalah saya. Semua bagian teknis itu lagi di lapangan sekarang termasuk Pak Kacap. Jadi menurut informasi yang saya dengar, sumber air yang mengalami gangguan ini sekarang ini adalah berasal dari Sibolangit. Apa gangguannya, Pak, katanya? Airnya dari air yang mengalir ke rumah bapak-bapak pelanggan yang datang ini adalah berasal dari Sibolangit. Ada gangguan. Sibolangit itu digalirkan ke medan ini, ke Simalingkar itu dalam sistem gravitasi, bukan pompa. Sehingga cenderung jalur pipa itu bisa masuk angin. Kenapa bisa masuk angin? Karena kemarin itu ada pipa yang pecah. Kemudian karena pecah, saat perbaikan tentu kan airnya dimatiin. Ketika airnya dimatiin, kan pipanya kosong, masuklah udara. Nah, ketika kemudian selesai perbaikan, airnya dialirkan kembali, tertahan aliran air itu karena ada udara di dalam pipa. Jadi itulah yang sedang dikerjakan sekarang oleh petugas kita dengan membuang anginnya supaya aliran air itu bisa lancar ke tempat bapak ini. Sudah berapa lama, Pak, kondisi ini terjadi, Pak, sehingga warga begitu marahnya? Kan orang ibu
ini kemarin kan sempat datang minggu lalu dan jumpa Pak Iskandar. Kemudian setelah kita perbaiki, kita buang anginnya, kemudian air mengalir di rumah Bapak Ibu ini. Tetapi karena terjadi lagi kebocoran yang kemarin, maka terulang lagi lah kejadian ini. Dan ini sedang berlangsung sekarang perbaikannya. Artinya berulang kali terjadi ya Pak? Iya, jadi diusahakan mungkin sore ini bisa selesai semuanya Pak. Terima kasih Pak.